Halo sahabat Pro Champion Sport ya, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion Sport. Nah, kali ini kita sudah berada di lapangan badminton. Nah, di sini kita akan mencoba atau test drive raket seri Astrok 3DG HF ya. Di mana untuk raket seri Astrok 3DG ini yang varian terbaru atau seri terbaru ini ada dua seri ya, yang seri HF dan juga seri ST. Ya, di mana untuk seri HF ini adalah di sini high flexible dan ST yaitu stiff atau kaku ya. Dan untuk raket ini juga sebelumnya sudah sempat direview juga oleh rekan saya yaitu Adit ya. Raket ini memiliki teknologi terbaru ya, yang berbeda dengan seri Astrok DG yang sebelumnya ya. Dimana untuk raket seri Astrok 3DG seri HF ataupun yang seri ST ini memiliki bentuk kun dengan teknologi IBK Plus yaitu Energi Boost Cap Plus ya. Dimana untuk teknologi ini adalah dipatenkan atau digunakan pada raket seri Astrok ini, dimana untuk bentuk-bentuk cap ini atau kun ini ya dengan seri IBK Plus itu digunakan oleh raket-raket yang biasanya itu di harga 2 juta ke atas atau 1 juta ke atas ya. Tapi untuk raket seri ini Astrok seri 3DG HF ataupun ST sudah menggunakan teknologi tersebut. Jadi kita akan coba bagaimana feel-nya dari raket seri Astrok 3 HF ini ya. Kebetulan yang sudah ditarik sama Adi itu adalah yang seri HF atau high flexible. Jadi buat teman-teman semua ya, terima kasih juga yang udah subscribe, yang belum subscribe ya langsung aja di subscribe karena apa? Di angka 200 ribu subscriber kita akan bagi-bagi giveaway. Jadi semoga kalian nanti yang beruntung mendapatkan hadiah giveaway dari Pro Champion Sport. Jadi di share juga ke teman-teman yang lain, biar yang teman yang lain juga langsung subscribe. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat dalam referensi atau dalam mencari produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kalian, yuk langsung aja di subscribe dan juga di share ya. Oke, sekarang langsung aja kita melakukan test drive ya. Sekali lagi di sini kita ditemani oleh partner setia saya nih kalau di lapangan, yaitu Coach Edi atau Coach Edi. Yuk langsung aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton channel Pro Champion Sport, di mana tadi kita sudah melakukan uji coba atau test drive raket seri Astrok 3DG HF ini ya. Secara keseluruhan ya, bicara tentang feel raket ini ketika kita gunakan waktu saat bermain di lapangan ya. Astrok seri 3DG ini di mana memang raket-raket seri Astrok itu selalu dia bertipekal raket untuk bermain attack ataupun buat bermain serang, tapi juga masih bisa juga buat bermain kontrol ya. Dan mungkin juga buat teman-teman semua ya yang memiliki tipe bermain kontrol ataupun tipe buat bermain attack, yaitu sangat mudah sekali untuk beradaptasi menggunakan raket seri Astrok 3 HF ini ya. Dimana untuk raket seri Astrok 3 DG HF ini memang untuk shaft-nya ya dengan high fleksibelnya ya, ini bisa membantu kalian dalam serangan atau dalam membantu kalian melakukan counter attack ya. Nah, jadi dengan kelenturan ini ya bisa menambah power kalian itu kisaran besar 40% ya. Kemudian juga dibantu juga dengan teknologi terbaru yang terdapat pada kunnya ya. Di sini ada energi boost cap ya, di mana di sini menstabilkan ayunan raket kalian saat bermain itu ya. Nah, dia stabil ya, bentuknya itu apa, ayunan itu stabil ke depan ke belakangnya ya, karena di sini dikunci dengan bentuk yang huruf U atau seperti mulut ikan ya teman-teman nih ya. Jadi sangat stabil, tidak ada namanya goyang ke kanan ke kiri seperti ini ya. Nah, kemudian juga ketika kita lakukan buat bermain backhand seperti ini ya, buat bermain backhand nih ya, ini terasa sekali untuk bagian shaft-nya ya, dimana kalau saat kalian melakukan backhand seperti ini ya, nah ayunan ini shaft-nya ini dia ada sedikit melentur ke belakang ya, kemudian ketika kena bola itu dia membantu kalian saat melakukan
backhand ataupun melakukan smash, ya itu sangat membantu sekali. Karena sekali lagi di sini dengan shaft-nya yang high flexible, ya mungkin agak sedikit berbeda ketika kalian menggunakan yang seri ST-nya. Karena apa, seri ST itu memang dia stiff atau kaku ya untuk shaft-nya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang memang powernya kurang atau tenaganya kurang, ya mungkin saya sarankan menggunakan pakai yang seri HF. Tapi kalau yang memang kalian merasa power kalian besar, power kalian kuat, ya mungkin kalian cocok juga pakai yang seri ST-nya ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, kapan lagi sih bisa menggunakan raket yang bisa high tension ya? Untuk raket seri ini atau 3DG ST ataupun yang HF ya, ini dia bisa maksimal di angka 35 lbs ya. Bicara tentang lbs, sekali lagi untuk tensionnya disesuaikan sama teman-teman semua ya. Jangan merasa dirinya power kuat ya mesti tarikannya maksimal, jangan. Kalau emang tenaganya kurang ya lebih baik di angka 28 ataupun 27 juga oke, karena itu bisa membantu pantulan ya. Karena tingkat pantulan di angka 28 itu dia senarnya itu bermain untuk bagian mantulnya atau kelenturannya, badar senarnya. Berbeda kalau di angka 30, 31 atau 35 itu udah kayak papan ya. Mungkin kalau saya di angka tarikan 29, 30, 31 itu memang butuh effort tenaga lebih besar ya, karena saya biasa pakai itu di angka 26 atau 27 lbs aja ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua ya, sesuaikan juga dengan power kalian untuk tensionnya ya. Untuk jenis senarnya bebas pilih ya, cuman ya kalau saya boleh kasih saran sedikit ya, pakai yang produk-produk dari Yonex untuk senarnya ya, karena sudah terjamin kualitas dan kenyamanan saat bermain di lapangan. Oke, mungkin cukup sekian saja saya mereview raket seri Astrok 3DG HF ya, yang mungkin yang stiff nanti di next kita akan coba yang stiffnya ya, karena baru disenarin satu ya. Untuk stiffnya mungkin di video berikutnya ya, ditunggu aja ya. Oke, mungkin cukup sekian saja saya melakukan uji test drive raket seri Astrok 3DG HF yang ready di Pro Champions Mode. Ingat sekali lagi ada HF dan stiff, sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian bermain. Oke, berjumpa lagi di video saya yang akan datang, baik di review di produk berikutnya yang hadir di Pro Champions Sport ya. Tetap semangat ya, jangan lupa ya dukung kita sampai angka 200.000 subscriber, kita akan bagi-bagi giveaway. Oke, thank you for watching my channel Pro Champion. Selamat belanja and happy shopping di Pro Champions Sport.